saya akan malah tutup ini teman-teman. Ambil naon di cokelan heula. Nih, mari kita cocok. Siap teman-teman, siap di itu. Jadi si ya nanti kudu dicopot dulu teman-teman tuh, jadi biar nanti disedot di sini, jadi menggelombong teman-teman, coplok semua, lupas. Tuh, tinggal bersihin dulu teman-teman. Ya udah, yuk saksikan terus. Teman-teman. Lagi buat bumbunya. Kan pakai kunyit tuh, nah. Kan kiri dipek langsung. Ikan ini udah dadakan malah. Sakuna dah koning dadakan. Serba dadakan. Cengekna keur mahal nya. Tuh baru mah lada. Jawa aja ya. Samara. Bumbu rahasia ya. Bumbu penyedap rahasia. Minyak teman-teman. Biar merata. Biar merata. Udah ya, udah kelar rum. Hei, nah, sekarang tinggal gorogan teman-teman. Mang Yayat, eh.
belum jagung. Deket tangkal. Terus hujannya. Ya kebun jagung, jadi yuk tungguan yuk karekan kolak teman-teman. Tuh baru bung kolak. Oke teman-teman, lihat ini udah matang. Nah, airnya udah kering teman-teman, lihat. Ini ya teman-teman. Sekarang tinggal salap teman-teman, lihat yuk. Udah siap di cok-cok teman-teman. Pertama-tama bismillahirrahmanirrahim. Panas. Ada nama ya. Teman-teman. Saya si pelapoknya nih. Pelapoknya tuh kudu ieu. Terus ke bawah. Temen ka tadi sok ngelap na ieu. Ada merah nih. Luar biasa. Ini nu hese teman-teman. Ini badak ieu. Pak. Ai. Ah, iya. Ini bae anak nang gede mah. Kasar. Ini namanya sar dengke. Pasai nge eh. Alah, eunya. Asa-asa ngecrok. Benang urag. Ya kadangnya teman-teman. Kudu kudu bari. Kudu kitu. Mun teu kieu mah moal benang-benang. Ngap. Coba diperagakeun bari perembuanana, jadi kitu jiga nyipok. Iya meureun. Tuh. Pihak adik bos. Namun kieu mah. Tuh hese. Kurang lagi kieu euy. Orang gue eh. Kamu cengek nak. Kan coba bakinnya teman-teman. Ada,
Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi manfaatnya tutu teh banyak teman-teman, banyak vitamin-vitaminnya. Iya lada oi. Oke teman-teman, jadi tadinya ngeprak di sawahan coba tutut. Itu langsung diolah. Jadi ini termasuk golongan makanan tradisi di kampung teman-teman. Biasanya petani kalau habis membajak atau mencangkul, ngored, pasti kalau pulangnya bawa tutut. Biasanya pakai apa? Pakai nasinya. Biasanya ngeunah pakai nasi. Ngelimet. Yaudah teman-teman, jadi nih bagian pemilamen. Jadi cukup sama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye.